Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi. Bu Dokter, ada kegiatan apa nih di Rumah Sakit hari ini? Ya, hari ini kami kegiatan seleksi pegawai non-PNS, pegawai BNUD untuk Rumah Sakit Umum Daerah SOE, dikhususkan untuk tenaga perawat escape nurse. Berapa banyak nih targetnya yang akan diterima? Kami terima 15 orang. Hanya disesuaikan dengan pendapatan kami. Oh, 15 ya. Total kita berapa sih perawatnya di rumah sakit umum? 60-an. 60-an. Berarti tambah ini berarti 75. Ya. Ideal? Masih kurang. Idealnya berapa? Idealnya kan kalau dilihat dari pasien, dua perawat memegang 3 pasien. Tapi faktanya kita saat ini tidak sampai ya. Dokter, harapannya apa dengan adanya tes seleksi perawat ini? Harapannya tenaga kami terpenuhi, kemudian kami buka ICU. Yang ketiga, ya membuka lapangan pekerjaan. Ada kriterianya? Ada. Khusus apa aja? Kriteria yang pertama, warga negara Indonesia jadi pasti, berkelakuan baik, sehat, kemudian punya ijazah dan STR. Pesannya untuk peserta? Tetap mengikuti tahapan-tahapan yang akan dilakukan, karena setelah hari ini kami akan seleksi berkas yang dinamakan seleksi administrasi dan akan diplenokan pada tanggal 29. Kemudian hari Rabu kita yang lulus seleksi administrasi akan melakukan seleksi akademik, kemudian praktek, kemudian wawancara. 15 ya. Dipastikan tidak ada unsur KKN. Kami jamin karena kami sudah kerjasama dengan T4D. Hari ini juga tadi kami menyerahkan master soal ke kejaksaan. Jadi master soal kami titipkan di sana. Nanti kami perbanyak sendiri, tidak pakai fotokopi. Fotokopi baik. Terima kasih, Dokter. Ya.